karena dilestarikan alamnya nggak dirusak, banyak binatang, selaras gitu antara tumbuhan, binatang, makhluk hidupnya tuh selaras. Oh, ini guidelines. Yo, kita nggak boleh melihat langsung, menatap ke mata. Terus yang kedua. Dapat sujud setan pasti kukuin pepin. Mana monyet? Halo monyet. Hey, don't do it. Halo guys, jumpa lagi sama gue Bilik Christian. Selamat datang di YouTube channel gue Bilik Christian. Sekarang kita lagi ada di Monkey Forest. Jadi kalian, kalau misalnya kalian tahu, kalian pasti ngelihat perjalanan kita sempat ke tempat Monkey juga di Semarang. Yes, kalian harus nonton, kalian lihat kehebohan kita di sana. Apakah kali ini kita akan lebih heboh? Ya, we'll see ya. Bersama dengan Frisly Herlin dan juga Tasya Siaan dan juga Novin tadi ini. Dan juga Billy Christian. Saya. Jangan lupa like, comment, subscribe juga di YouTube channel ini ya, biar kita bisa jalan-jalan lagi. Kalau kalian skip mau lihat penelusuran kayak gimana ya, harus subscribe, harus nonton. Karena sebenarnya kalau kalian bilang, ah cemen dong, gak enak, gak ada si ini, gak ada si itu, ya udah tungguin aja sampai dia ngupload. Iya. Betul. Tiket 4 orang. Dompet simpan dulu kali ya. Dompet. Tiba-tiba diambil. Nah, mereka pasti ngerogoh, udah pintar ngerogoh. Ngerogoh kan. Jadi takutnya dirogoh dan diambil. Itu apa? Itu kayak di rumah penjaganya mereka gitu. Oh. Oke, okay, I was about to take the wisata yang besar kak. Mm-hmm. Dari awal ini dibuat sepertinya memang sudah ada tujuan yang besar untuk kedepannya. Jadi bukan yang cuma bikin asal-asalan, tapi memang udah yakin kalau ini akan sampai yang besar. Monyet pertama kita. Monyet kedua. Monyet itu. Cute. Monyet lagi. Monyet. Ya. Frisly takut sama monyet. Aku takut. Dia trauma. Deketin Frisly. Kalau aku nanti nih. Eh ditarik dong. Gak mau menarik gue. Oh, yogi baru apa ya? Gak boleh pergi dong. Cute. Lucu banget tadi lagi nyariin kutu. Iya. Ini sebenarnya dari auranya benar-benar
positif ya kak kalau bisa dilihat. Gak ada itu, mungkin karena ini sudah terkenal dengan tempat pertama, jadi gak ada yang datang untuk meminta-minta kak. Lebih ke yang orang mungkin mengenalkan pohon-pohonnya dan makhluk-makhluk yang ada di sini. Di sini lebih kayak apa ya, istilahnya kayak dewi alam gitu loh, karena dilestarikan alamnya nggak dirusak, banyak binatang, selaras gitu antara tumbuhan, binatang, makhluk hidupnya tuh selaras. Harusnya semua dunia dan semua orang berpikir kayak gitu ya. Iya. Masalah hidup tuh berkesinambungan, semua aman. Di sini tuh ada dewi apa namanya, aku nggak tahu namanya siapa, dia yang menjaga tempat ini dari segala apa nama alam, bukan bencana alam, kayak orang mau potong pohon tuh nggak mungkin bisa. Ini kiri kanan yang mananya boleh jadi seimbang ya. Iya, seimbang. Kayak kemarin kita juga mendengar dari Pak Komang sendiri juga seperti itu, bahwa orang Bali itu sangat menghormati dengan menjunjung tradisi-tradisi yang mereka percayai. Iya, antara sesama makhluk hidup ya. Kayak gitu. Gini tuh lumut gak akan dibersihin. Iya. Dibiarin hidup. Mana monyet? Halo monyet. Apa yang muncul bukan monyet. Oh. Ini guidelines. Yo. Kita gak boleh melihat langsung, menatap ke mata. Siapa dah bahasa Perancis ya. Terus yang kedua, kedua hati-hati karena mereka bisa ngambil barang bawaan kita. Ketiga, enggak boleh dipegang. Nanti takut marah bapak ibunya gitu. Terus enggak boleh memberikan snack. Yes. Gitu. No tipping, enggak boleh kasih duit. Ada enggak yang mau nyet minta jajan? 10.000 nggak mau, 100.000 mau. Ini bentuknya kayak buntut monyet ya? Oh ya? Apa? Nih, akar. Akar ini bentuknya kayak buntut monyet. Monyet. Oh. Ini kan kalau dulu yang terlihat memang di zaman dahulu banyak manusia yang mempelajari ilmu untuk bisa merubah diri mereka entah menjadi hanuman, entah menjadi macan, entah menjadi apapun itu jelmaannya. Karena menurut mereka ketika mereka disini jadi binatang, mereka kan lebih disegani ketimbang mereka menjadi manusia. Nah di sini banyak jadi dua gitu. Monyet-monyetnya auranya tuh masih kecampur sama aura-aura lama gitu kak. Aura apa? Aura lama? Aura kehidupan lama di zaman dulunya. Oh, sebelum mereka reinkarnasi gitu kita maksudnya. Gendut amat. Oh, zaman dulunya. Oh, iya, anaknya. Ini satu keluarga kan. Makan apa sih ini ubi? Ini bapaknya, itu anaknya, itu ibunya. Orang kontak lucu. Hey. Halo. Ubi. Iya ubi. Belajar manjat anaknya tuh. Pak ini pas ini. Kelihatan ya? Tulang punggung keluarga. Tulang punggungnya gede. Berat bebanku tuh. Emang hidup itu berat. Hai. Takut kabili, aku udah takut. Gak boleh pegang lagian. Gue kecil banget gemes.上个星期学习17分钟，口语版。讲到你，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 
bukan ratu sih, kayak udah ada ratu, terus ada wakil-wakil presiden gitu ceritanya. Nah, dia salah satunya. Oh. Ih, gede banget. Ya, banyak monyet yang bisa ke rumah orang ya? Iya, ini kayaknya orang rumah orang deh. Lucu juga kalau ya, tinggal jadi, di sini. Woodcrafter. Di sini memang dibiarkan. Carver. Oh, gitu.
udah kayak hidup sama warga juga. Istrinya masakin sarapan buat suami sama anaknya, tau-tau monyetnya kayak kumpul ngambil satu. Tapi monyet-monyet di sini tuh tahu siapa yang rawat dia, siapa yang menghargai dia. Iya, nggak galak-galak banget, nggak kayak. Oh, iya, lebih beringas. Lebih beringas banget. Terus dia pendendam. Gara-gara aku giniin kan, terus dibuka satu-satu, nggak ada, dia marah. Habis itu dia ketemu aku digituin terus. Sensi. Ada nih jembatannya bagus deh. Di dalam kayaknya ya. Yang ada jembatan. Tapi Bali itu emang treknya luar biasa loh. Jalanannya. Oh. Pura Dalem Agung. Panggung terbuka itu ya. Pura. Enggak, tadi ada panggung. Oh. Lucu banget nih. Oh, ini dia main temple-nya nih. Wah. Wow. Oh, yo. Okay. Kenapa? Kenapa? Bule beli baju terus minta duit cowoknya. Terus cowoknya kayak buka banyak banget duit. Mau enggak? Ini dia nih. Mau foto gak? Mau foto? Tuh. Ah, gak ada makanan nih. Iya, bodo amat gue malu. Ini yang jaganya emang singa nih. Singa. Jadi ini simbolisnya, padahal sebenarnya itu juga, bentuknya gitu juga. Oh, singa. Gede banget ya. Jadi di sini tiket masuknya itu satu orang Rp80.000. Kita berempat. Empat. Empat. Rp80.000. Mana ada anjing? Lucu banget. Lucu banget. Kalau ini tuh makanannya kayak berlimpah gitu. Jadi mereka nggak yang apalagi gajulan. Tempat ini kan? Ya, disembayangin. Jadi maksudnya ini pura. Banyak. Ini pura. Iya. Itunya begitu patungnya. Simbolis. Serem amat. Ya, itu yang aku maksud orang-orang batu, orang-orang itu mereka mempelajari ilmu untuk membantu mereka. Karena mereka lebih percaya kekuatan alam gitu loh, Kak. Cuma aku lihat orang Bali itu simbolisnya kebalik gitu loh. Kan kalau misalnya kita, kalau di Jawa nih, dikasih bentuknya seperti Eyang Semar. Biar baik, biar gini. Nah kalau mereka tuh simbolisnya jelek. Supaya orang lihat kalau lu nggak bener jadi kayak gini nih. Kayak kemarin Rangde. Itu kan jelek tuh bentuknya. Tapi itu simbolis supaya kita jangan sampai kayak gitu. Nah ini tuh juga kayak gini. Kayak kalau perempuan tuh, mana tadi anjingnya? Anjingnya tuh gini kan, jadi perempuan tuh nggak boleh, iya, apa-apa dikasih. Kalau yang dalam-dalam itu katanya ada itunya ya, makamnya ya, kalau dalam ya? Bekas makam. Jadi tuh katanya kalau pura dalam itu yang mereka yang bukan disembah ya, dihormati, itu untuk menjaga orang-orang yang udah meninggal gitu. Bukan bekas makam dijadikan pura. Oh, makam dijadikan pura. Jadi sosok yang sudah mati, itu mereka yang pagerin gitu. Di sini benar loh, kalau ada ular besar yang menjaga. Biasanya kan simbolisnya di atas badan si ular atau naga ini ya. Terus ada kepala dua. Oh iya ya. Aku ngeliat itu. Itu bukan batang. Aku ngeliat itu, Kak. Lihat. Iya, tuh ada kepalanya tuh, guys. Apa, naga apa ular sih? Naga.
Oh my god. Gue takut. Sorry, pegangan ya bentar. Takut. Wah, enak banget. Lagi apa tuh? Lagi berenang. Ngelihat sesuatu. Oh iya. Oh, ini belajar kayaknya ya. Lagi belajar. Jadi mereka kan ada yang menaungi gitu kan. Ya itu tuh sebenarnya ada, kalau manusia ada buku panduannya. Nah itu tuh mereka tuh tahu, ngerti. Monyet sesuai kalau diajak ngomong ngerti. Maaf ya guys, kayaknya aku akan membuka jaket. Please jangan dihujat. Panas banget. Emang panas di sini. Belum, Tasya belum kepanasan di sini nih. Ini apa ya? Ini pasti ada simbolnya nih. Iya apa ya ini? Laki. Iya, serem-serem ya. Ininya. Jadi kebalik. Tapi sebenarnya menurut aku itu yang lebih bisa di ini sih, bisa ditelen gitu loh kalau kita lihat ini kalau enggak baik jadinya kayak gini nih gitu. Eh, apa tuh? Oh, gitu sih teriaknya. Kayak cewek. Iya, itu. Kayaknya itu di jambak. Oh, serius? Iya. Hah? Iya, rambutnya ditarik. Oh, iya. Oh, iya. Ambil toko. Apa itu? Iya, diambil. Bisnis. Itu. Apa itu? Apa itu? Biarin. Permen. Don't eat. Bukan. Hand sanitizer. Hand sanitizer. Aduh. Tuh jangan dimakan. Dia makan. Beli. Wah, dia makan apa? Iya, nggak akan diambil bro. Aku tanya. Satu kali aku dilabrak monyet. Oh ini. Oh, itu kayak monyet patung yang tadi. Patung. Dia lagi bercinta. Kocak banget. Oh, lucu banget bentuknya gitu. Maksudnya gitu lagi di cariin kutu. Oh, cute. Lucu banget sumpah. Oh, udah selesai. Gantian. Wah. Ini tuh pohon ini yang memberikan energi positif, iya, ke semuanya. Sumber ya? Sumber. Titik tengahnya. Aduh, oh, banyak iya. Juga ya nih monyet. Ih. Dia naik ke badan. Gini. Dia lagi berenang. Oke. Kenapa? Berantem. Ya, kok dia makan tisu sih? Hanya pokoknya pada mantap dan barang. Wush, lompat. Ini air sumber kehidupan maksudnya. Seriously takut. Berat. Kebur. Oh, lama juga dia. Iya, lama juga dia napas di dalam air. Dia nyari itu ya.
nyari kacang kali ya, nyari sesuatu. Cie, mau ciuman. Eh, Tasya. Ya. No. Baterai. Bukan. Baterai. Oh, baterai itu. Ntar dibuang kali sama dia tuh. Jangan, nanti kamu dicatat. Ih, dia makan. Gimana? Udah gak bisa. I know. Ini ngapain nih? Kajian. Ya, aku pernah lihat di YouTube ada emang ada makamnya di sini. Oh iya. Makam tua. Mau ngeliat. Tapi nggak tahu di mana tempatnya. Mau ditanyain nggak? Apa? Pendopo nggak sih? Sama ini. Pengen ke jembatannya sih, aku suka jembatannya di sini. Beringas guys, monyet. Lo? Iya. Ini exit berarti kalau turun. Berarti kita turun. Oh iya, itu dia jembatannya. Iya, itu turun ke bawah. Ih, banyak di bawah. Iya. Lucu, monyetnya di akar-akarnya. Oh iya. Kayak ini tempat tidurnya di adik kalau malam. Hah? Tempat tidur monyet. Si rajanya. Monyet. Tempat tidur monyet. Yuk. Sorry. Oh, gede banget kan Novi, takut. Ini juga bagus kan Novi. Di mana darahnya? Di sebenarnya di tiap titik ada, di tiap pohon besar tuh ada. Jadi enggak cuma sana, enggak cuma satu raja. Jadi ada di tiap titik tuh ada. Tapi ke sini dulu nih. Tapi ada waktu di mana mereka mewujudin jadi monyet beneran. Nih, ini ya. Wah, kok nggak ada yang di sini sih? Ini kan permandian. Ini dulu tempat permandian. Iya. Hah? Permandian putra. Jadi tempat yang monyet-monyetnya pun nggak berani. Permandian orang. Orang. Kayak sesuci gitu loh. Oh, ada itunya, ada ikannya. Iya. Kayak buat sesuci gitu kak. Hmm. Terus suka ada juga yang bertapa di situ. Mungkin monyet-monyetnya tahu kali ya nggak boleh gitu di sini. Karena ada putrinya juga. Ada putrinya. Ada ini putrinya. Mau kasih makan. Boleh. Tuh, tutup mata kan dia. Ini nih ya, kan ada 4, ada 3 ya. 2 menjaga dari depan, 2 menjaga untuk dari dalam. Oh, di sini ya. 1, 2, 3. Lagi berdiri yang jaga? Enggak, ini. Nih, patung 2 ini. Oh. Dia menjaga orang yang mau masuk. Yang ini, orang dia menjaga orang yang mau keluar. Dan yang halus-halus juga dijaga. Ini bagus yang kata di sini. Betul. Oh, pada di situ ya? Cukup banget sih. Ada mamang. Bukan. Itu makan sampah ya? Oh, itu kelapa ya? Iya, kayaknya. Gede banget ya.
Gila ini full sih. Full air, tanah, tumbuhan, pohon. Alam kan? Alam. Kaos sih, gede banget aku. Battle mbak. Seger gitu ya, sehat-sehat. Iya. Tuh, gemuk-gemuk. Lagi. Beda banget. Lulululululululul. Iya, takut deh, sumpah. Iya, ngeri. Kepot robot. Ini buntu kok enggak ada apa-apa. Oh, buntu. Oh, ya udah. Ini kita bisa masuk sini. Kita apa sih? Kita lihat deh. Oh, ditutup deh, Kak. Yuk. Masalah satu raja juga ada di sini. Masalah satu raja ada di susu. Loncat. Masa ya tadi kan dia datang? Terus tiba-tiba langsung aja di nganuin umur. Iyalah, jadi cuma datang, udah langsung. Iya, dia marah deh kayaknya. Gak pake PDKT. Mendingan langsung dikawinin daripada janji-janji mau dikawinin. Serem banget. Eh, gak boleh diliatin matanya. Iya. Oh ini, jadi, ya, kan mau dinikahi ya, lama gitu, jadi nungguin. Iya tuh, buat kalian yang sering nanya sama aku, Kak, kira-kira aku kapan nikah sama pacar? Jangan tanya aku, tanya sama pacarnya. Udah kapan, jangan ngomong doang. Emang ada? Ada banyak, kalian udah emang kok. Enggak, emang ada pacarnya. Nungguin. Enggak, maksudnya. Nih, cuci lah sekatanya. Enak deh, airnya pokoknya seger banget. Do not start. Tuh airnya aja bening banget kan? Bening. Eh, ikannya lompat. Orang pada ngasih itu kali ya? Itu koin ya? Bukan. Eh iya iya iya. Tuh kalau bule kan apa namanya? Si. Waduh, ini bawa anaknya tuh. Si cepet-cepet. Gede amat. Kenapa? Kadal. Eh, bukan. Dia apa namanya? Iya. Enggak, ini yang gede yang udah mau punah itu apa namanya? Komodo. Komodo. Tapi memang makhluk purba tuh banyak sih, Kak. Oh iya, Kak. Serem banget, jujur. Di bawah bukannya gua ya? Tempat monyet kan? Emang Tuhan. Awas, 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 awas. Kamili, awas. Apa? Kok pada berturunan? Ya enggak ke rumahnya. Eh, sorry. Oh my god, belakang kamu enggak saja. Oh my god, di mana enggak? Enggak. Dia takut dimasukin. Cepet deh, mendingan cepet deh. Cepetan deh. Takut banget. Gitu. Tapi aku di sini entah kenapa walaupun capek, tapi enggak lemes gitu loh, malah enak. Nih, kena? Ya. Gue agak serem ya. Mami.
Haus, Kak. Banyak kupu-kupu biru. Kupu-kupu biru. Kasian, itu dia sakit loh. Iya, pada makanin itu dibuang sanitizer. Digini-giniin lagi. Sini. Sini. Apa? Lanjut aja, soalnya tadi kan kalau ke atas itu yang tempelan tadi. Gak ada apa-apa ternyata. Gak ada apa-apa. No. Jangan dibalik ya. Dia ngorek-ngorek apa sih? Enggak, jalan aja nanti dia loncat sendiri. Yuk. Tisu. Go, go. Kamu tuh justru. Oh iya. Ya ampun, recehan diambil. No, dimakan. Jangan. Ya. Receh kan buat apa? Di mana ambilnya? Di kantong. Ini aku mau ambil. Saya enggak boleh ya. Ambilnya di mana? Jangan di mana. No, di ini sebelah sini nih. Sini tadi. Oh, situ. Tadi kamu dinaikin Dili, dinaikin di sini, terus dia muter gitu. Tapi gak keambil. Oh. Ada api kok. Hah? Orang-orang di sini paham gak ada yang bilang kurang ajar. Oh. Monyetnya bobo. Oh, lo gemes banget. Aduh, bobonya gitu. Oh, dia bobonya gitu ya. Bobonya manja. Mantap ya. Oh, lucu banget. Istrinya nyusuin, suaminya pegangin. Dielus-elus lagi. Aku takut. Wow. Apa? Ada yang merasa nyaman, mas. Ada yang ramah banget. Karena terbiasa melihat manusia. Ada yang melihat manusia apa nih? Ya ampun. Bunyi lagi ngomong. Itu juga tuh kecil banget tuh. Hai. Ubi. Itu yang berusaha mau gigit nggak bisa. Aduh, enak banget. Itu tuh bercanda. Oh, enak banget. Angin itu salah satu tanda kita disambut. Oh ya? Ya. Oke, itu. Main dulu kok, Kak? Ya. Enggak. Mau. Kuat enggak? Kuat. Ini kuat kan? Kuat. Ah, enak banget kena angin.
paling suka main ayunan. Tar lagi dikit. Enak banget coy. Bisa sebenernya lah. Kayak di Jepang. Iya. Tapi di sini tuh pohonnya bukan yang di sini. Kecil-kecil ya batangnya ya. Lama sambil ayunan aja. Setelah melewati perjalanan bersama kalian. Heeh. Gimana pendapat kamu, Novinta? Pendapat dari apa nih? Karena kalau dari saya pribadi ikutan ngayun. Selalu setuju dengan apa yang selalu disampaikan oleh Frisly, Tasya dan teman-teman yang lain juga, bahwa namanya manusia itu kita hidup berdampingan, bukan kita sendiri. Ada alam, ada dimensi lain yang kita nggak tahu. Jadi karena manusia itu sangat tidak tahu apa-apa, kita nggak boleh ngerasa paling benar. Harus saling menghargai. Terlepas kamu itu percaya gituan atau enggak, kamu harus menghargai karena kamu itu bukan siapa-siapa, kamu cuma manusia. Ya, khususnya sama yang makhluk halus ya. Maksudnya mereka juga. Apapun, karena pengetahuan kita terbatas. Jangan sampai kita merasa paling benar sendiri gitu. Ya. Walaupun saya nggak bisa ngeliat, tapi maksudnya saya setuju dengan pemikiran mereka semua. Gitu. So thank you for having me too. Terima kasih. Kamu mau ini gantian ya? Enggak. Kamu ini anak kau. Itu banyak nih tahu orang Bali zaman dulu, enggak tahu ini dulu hutan apa gimana ya? Apa desa apa apa? Banyak orang. Bisa ngomong apa residu? Residu. Jadi banyak yang jalan bawa-bawa bakul, bawa-bawa anak gitu. Tapi ceweknya belum pakai baju, jadi teteh doang gitu. Sama kain. Jadi cuma pakai bajunya. Enggak, kayak merah terus bunganya emas-emas gitu. Bunga-bunga emas. Dah, ayo. Neng, ayo Neng. Nelson sama Tumsis. Oh, bukan. Oh dia, oh, dia blind. Buta. Male, sini female. Dia karena old and wise. She cannot move properly. Oh, jadi karena dia enggak bisa cacat. Oh. Jadi yang buta sama yang cacat ini mereka suka berinteraksi satu sama lain di sini gitu. Ih, ya ampun. Hey, jangan melakukan perbuatan asusila, hey. Hey, hey, hey. Karena dengar suara angin di lihat atas. Oh iya tuh buta sebelah, matanya picek sebelah tuh. Berarti sebelah ya. Dia habis garuk-garuk dicium. Dah. Tunggu hujan. Hey, hai. Halo. Yuk, mari kita keluar. Mau hujan nih, katanya. Apa kamu itu ya? Habis putus ya? Oh, ampun. Habis putus ya. Ya, Tasya lagi twerking dia. Eh, lucu ya dia kalem, Kak. Coba kalau kita yang waktu itu. Kamu suka godain cewek ya? Oh, apa sih habis dimarahin sama ceweknya ya? Ah, bacot loh gitu.
Fitri kabur. Tapi aku boleh nih kalau sama di high five. Hey. Jangan, gak boleh pegang. Oke, okay, high five. Ah. Bete dia. Mengganggu ketenangan. Kalau gue saat tidur. Dasar manusia. Itu dia, lagi main lagi. Ngapain nih? Nanem. Bercocok tanam. Tuh kan? Ngapain? Lagi bercocok tanam, nanam pohon dia. Tuh, tuh juga tuh. Kayak tangan enggak, aku tahu deh. Jadi aku, mamaku pernah pelihara monyet. Terus waktu itu diusirin sama orang. Monyet tuh gak bisa sama bau yang menyengat, contoh. Oh gitu. Balsem, belacan, minyak wangi. Mungkin dia kena hand sanitizer, dia gak nyaman sama baunya. Jadi tangannya digeser sampai baunya berkurang. Iya. Berarti kita harus pakai balsam ya biar nggak ditemplokin ya. Bisa mah. Dia mematung loh. Lu kok dia liatin tas aku sih? Ada pacaran. Mereka sini, tuh setia ya kalau udah punya anak. Enggak, lewat sini. Pelan-pelan. Kalau anaknya udah gede mah. Kak Billy. Ada yang pacaran. Jangan di. Justru kalau di sini mau pasangan gitu. Masa? Cuy. Kenapa itu kok dipukul? Ini disambit tuh gitu. Ya dia yang bodoh. Iya. Harusnya nyantai aja. Oh, dari belakang dipukul. Enggak boleh. Hey, don't do it. They won't attack if you do nothing. Just go around. He came to our town. I know that. I have many times don't here. Do I know that. Okay. Stop. Okay, you stop too. It's your fault. My fault? No, you're joking. I need you to stop. Stupid ass bitch. What did we miss? Traction. Нет, просто чуть-чуть. Ну, правильно? Iya, kalau kita nggak ngapa-ngapain, mereka juga nggak ngapa-ngapain. Oh, cute. Anaknya lucu banget tuh. Ya ampun, masih kecil banget. Tuh masih keriput begitu. Wah, lu belum bisa berdiri. Oh, itu jagung bekas. Dia lapar deh kayaknya. Satu keluarga kayaknya ya. Mm-mm. Ini ngapain nih? Ini dedinya kali ini. Cepat dia. Ini dia pukul lagi. Dia bawa ini lagi, ranting gede. Stupid. Ya paling ntar ada apa bengkak-bengkak. Yakin aku. Va a llover. Ini apa tuh? Oh my god. Buset, itu kok mukanya beda ya? Ya, udah tua kayaknya. Kok itu kayak gorila sih tuh? Iya, kayak rusuk. Tuanya kayaknya. That one is not gonna run off.
think they sent it down. So they got their gun. Dustin, go for it. Let's go. Apa sih itu sama-sama penguasa ya? I think kayaknya ya. Mereka iya. Mereka pasti klub. Kayaknya apa itu ya perebutan teritori. Ini tuh udah tua, duh dia mau lompat ke atas ya. Enggak apa-apa itu. Cepet-cepet aja. Iya. Dia enggak. Dia lagi perhatiin apa sih? Itu yang di atasnya. Mungkin ada yang melewati batas kekuasaan dia. Bener gak nih sih jalannya kita? Bener. Marinya kan muter lagi kan? Iya, dia apa leading di tempatnya. Kaget gue. Suas esti-esti dia bilang. Pinter. Robert, turn off. Udah biarin. Ini bukan. Dah.